Satu bacaleg di Sumenep memilih mengurungkan niat untuk mengikuti Pileg 2024. Apakah alasannya? Ini berita selengkapnya. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Sumenep Deki Prasetya Utama membeberkan terkait satu bakal calon legislatif yang mengundurkan diri. Menurutnya, bacaleg tersebut masuk ke dalam 9 bacaleg yang menjadi temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumenep yang terdeteksi tidak memenuhi syarat. Bacaleg yang mengundurkan diri tersebut tidak memenuhi syarat karena sedang berstatus sebagai pendamping program Keluarga Harapan. Lalu dia memilih tetap menjadi pendamping PKH dan menarik diri dari kontestasi politik 2024 nanti. Tanggal 2 berlalu, tiga orang itu surat pemberhentiannya masih dalam proses karena di luar penguasaan yang bersangkutan. Sedangkan 5 bacaleg dari 9 bacaleg yang dimaksud telah menyerahkan surat pemberhentian dari statusnya sebagai abdi negara, sehingga mereka bisa lanjut mengikuti pemilihan legislatif 2024 nanti. 3 bacaleg lainnya masih memproses surat pemberhentian. Sayangnya, KPU Sumenep tidak membuka identitas 9 bacaleg tersebut. Taufik Hidayat, Syahid Mujtahidi, KTV Sumenep melaporkan.